Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, guys. Ketemu lagi dengan channel kami, guys. Duta Pedal. Yang mana pagi ini aku mau goes tipis-tipis ke daerah seputar kami, guys. Yaitu ke stasiun Tanjung Harjo. Kira-kira 17 km dari sini, guys. Yuk, ikuti perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suasana desa di daerah kami, guys. Masih terbentang luas kawasan pertanian yang sangat hijau, guys. Di sini udaranya masih sejuk, guys. Di sini telah dibangun sebuah perusahaan besar, guys, yaitu perusahaan pabrik semen. Mudah-mudahan saja kedepannya nanti bisa menyerap tenaga-tenaga kerja di daerah seputar sini, guys. Untuk menuju stasiun Tanjung Harjo, kira-kira masih 2 km lagi, guys. Yuk, ikuti perjalanan, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kawasan pertanian tembakau, guys. Kita telah sampai di stasiun Tanjung Harjo, guys. Stasiun tua di Indonesia, guys. Stasiun Tanjung Harjo ini termasuk stasiun tertua di Indonesia, guys. Setelah Semarang, Alas Tua, dan stasiun Brumbung yang berada di Meranggen. Sampai saat ini stasiun ini masih terjaga dengan baik, guys. Inilah kondisi stasiunnya. Stasiun Tanggung adalah sebuah stasiun kereta api kelas 3 atau kelas kecil, guys, yang terletak di Tanjung Harjo, Grobogan, Jawa Tengah. Stasiun ini, guys, termasuk dalam operasi 4 Semarang
Di depan bangunan stasiun didirikan monumen roda dan sayap dengan tulisan "Di bumi inilah kita bermula." Serta stasiun ini dibuka untuk umum maupun komunitas yang ingin mengetahui sejarah perkeretaapian Indonesia. Stasiun ini merupakan stasiun kereta api keempat tertua di Indonesia, guys. Sampai saat ini masih beroperasi dan pada tanggal 10 Agustus 1867 jalur kereta api pertama dibuka antara Tanggung, Semarang yang berjarak 25 km dibuka oleh Gubernur Jenderal Ludolf. Di belakang stasiun ini masih berdiri megah sebuah perumahan dinas, guys. Rumah ini masih kokoh dan masih kuat sampai sekarang, guys. Ini kebetulan ada kedatangan kereta, guys. Setelah lihat-lihat stasiun Tanggung Harjo dan istirahat sejenak, guys, kita lanjut untuk pulang. Yuk, wassalamualaikum.